Diduga hilang kendali usai tabrak tiang sebuah minibus di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan terjun ke sawah. Minibus bernomor polisi DD777OZ ini terjun ke sawah milik warga desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Kondisi mobil nyaris terbalik dengan ban sebelah kanan di atas. Petugas dan warga berusaha membalikan mobil usai peristiwa kecelakaan tunggal ini. Pengemudi dan penumpang yang berjumlah 3 orang mengalami luka-luka. Akibat peristiwa ini, jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba mengalami kemacetan. Banyak warga yang berhenti untuk melihat kondisi mobil dan juga penumpang. Keluarganya, Indra.